Tapi ini ada. Nah ini saya, Rob. Ke DKP lu enggak ada terus. Udah enggak ada DKP. Aduh, SMS lu. Aduh, pulang-pulang apa? Mama mendukung. Iya, apa? Bisa tidur di sini. Ini harga. Sudah siap-siap? Ini malam jam 10 malam. Jadi karena Rapi bisanya malam. Jadi hari ini saya mau ontro ke rumah Rapi karena kan dulu belum jadi rumahnya. Wow, gimana bapak nih? Jadi sekarang mau ke rumah Rapi Ahmad. Oke, kalau begitu tadi Rapi sudah kontak-kontak, berarti saatnya kita ontro Rapi Ahmad. Itu, wah pak, kita ini udah baju. Kalau ini lihat dulu, saya dulu keluar dulu, baru saya keluar, baru tutup. Ini belum apa-apa tutup, matiin lampu. Ya. Helm mana helm? Hari ini pakai apa nih? Motor pak ini, ah motor, pakai mobil itu. Jalan tol ya? Iya jalan tol nggak boleh pakai. Udah, guys, pakai mobil katanya guys. Yuk, udah pas merah merah. Mobil itu pak, aturan. Yang itu mobil. Ya udah yuk. Bok. Korban lagi. Saya mau mengundurkan diri. Kacau. Bapak di depan, Pak. Biasanya juga aduh. Gimana Bapak malah ke sini? Ya, sekarang sudah sampai. Rumahnya dari ujung sini sampai ujung sana. Jauh banget, kita akan tanya-tanya ngobrol-ngobrol seputar pembangunan rumahnya. Ya, kayaknya ada penjaganya udah ada di depan sebelah sana. Ah, kayaknya ini Rapi Ahmad, kayaknya bukan penjaga. Mas, 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 Rapinya ada nggak? Bisa bangun nggak? Udah jam subuh nih. Dia lagi guys. Aduh, saya lagi jaga ini. Kamu sebetulnya siapa? Kamu tuh sebetulnya siapa? Iya saya kerja di sini pak. Masa muka kamu banyak banget? Coba hitungin guys, di ontrok episode pertama sampai terakhir kamu ada terus. Bapak mau ke siapa? Datang marah-marah pak? Saya mau ke rumahnya Deddy Kobuser. Salah. Ini rumahnya kamu Pak siapanya, Rapi. Siapanya Rapi di sini? Saya pekerja baru pak, security. Security? Ya. Atasan. Jadi, kamu security. Kamu laki-laki ya? Kok bisa pak? Iya. Security. Kalau perempuan kan skurini. Ada nggak rapinya? Ada pak. Baru pulang. Wah berarti udah nggak rapi dong. Lah baru pulang. Kalau pergi rapi. Bukan rapi, itu rapi pak. Ada nggak rapinya? Ada pak di dalam. Bisa dipanggilin nggak? Atau saya masuk aja? Masuk aja bapak. Nih pak bilang ngomongnya ke sini, ini sudah ada speakernya. Pi, saya sudah di ini pi. Telepon. Win. Saya mau ngobrol-ngobrol nih. Saya tidur lagi nih, Pak. Tuh kan, nggak aktif. Caling. Caling. Tahu nggak kamu caling? Apa itu, Pak? Caling kalung. Cacing itu. Calling itu, Pak. Calling. Ya udah. Ya. Kita tunggu Pak Rapi di sini. Ya. Nanti saya akan ketemu sama Pak Rapi. Ya. Oke. Kamu mau ngopi? Ingat ya.
Aku gak mau nanti kalau ontrok ada gini. Kamu lagi. Tuh! Pak! Aman! Tapi aman! Ngapain lu? Ini... Gila rambutnya! Ini asis. Ini security lu. Iya. Mana? Ini. Bukan. Iya. Di setiap ontrok tuh selalu ada dia, Pi. Ngapain lu ada di sini? Kan kamu kan nama gua. Kan jaga apa? Jaga apa? Jaga apa? Selalu ada ini, gak jelas. Ngapain? Rapinya ada? Hah? Rapi. Nah ini saya rapi. Enggak lihat rapi amat. Oh iya, rambutnya gila, iya. Keren banget. Sehat. Sehat. Kemana aja? Ya namanya lagi enggak syuting. Oh, setiap ke DKP lu enggak ada terus. Udah enggak ada DKP. Oh. Oh iya. DKP lu udah enggak ada. Lu gua lihat di OPJ juga enggak pernah muncul. Kan gua enggak diajar. Gua harus lihat tuh. Gua lagi kangen aja, Pi. Gua lagi keliling-keliling nih. Lu mau lihat enggak kita gangguin Nagita yuk lagi syuting? Serius. Sini yuk kita gangguin. Ayo. Ya gimana kan? Dari mana kan? Di rumahnya Andre Taulani lu ya? Mm-hmm. Lu ribut sama Andre? Apa ribut? Enggak, gua lihat di berita katanya lu cekcok. Biasalah namanya juga temen mah kan. Yang bagus tuh itu kan, kayak pasangan, suami iya, istri bener. Ya kan, kalau gak ada pertengkaran tuh gak ada bumbu. Ya kan, kayak teman gue si Solihin. Dia setiap harinya bertengkar terus sama istrinya. Solihin? Iya, sekarang cerai. Jangan cerai Pi, dong. Nih, bari ngobrol gimana. Dari ujung sini, sampai ujung sana. Sampai ke belakang. Ke belakang ada lagi kan. Iya. Bayar listrik kayak berapa nih mas sebulan. Kita tanya Gigi ya. Hah? Gua enggak tahu tanya. Enggak pernah tahu. Enggak tahu. Kenapa? Ya kan yang ngurusin Gigi gimana gua tahu. Berarti enak dong. Kok enak? Ya enak lah. Kan yang bayar Gigi duitnya dari gua. Oh, iya. Maksudnya dia yang tahu. Gigi lagi syuting apa Gigi? Gua enggak tahu dia lagi. Gua suruh kerja. Ini Run Entertainment ya? Bukan. Hah? Astaulani TV. Pakai aja pakai dong. Subscribe dong. Ya subscribe channel. Mana Sule channel? Ini kamera lu jangan di belakang dong. Ntar dulu. Wah, dia mah selalu telat. Tuh, lihat. Lihat, nih, profesional. Di kameranya ada lampunya. Coba, ini mah enggak ada, coba. Aduh. Lampu malah di belakang, coba ngapain? Eh, si Nagita mah syuting. Mana dia? Sayang. Halo. Ini siapa aja di sini? Karyawan. Karyawan, karyawati. Udah berapa? Setahun ada ya? Begini, saya penasaran ini bayar listrik berapa sih? Iya, tadi nanya dia bayar listrik. Sebulan bayar listrik berapa? Sampai ujung sana kan? Terlalu. Terus SMS. Oh. Oh, belum tahu. Gua lebih dari itu. Kacau tapi aman. Berapa Bu Gigi sebulan bayar listrik? Enggak tahu. Masa enggak tahu yang bayar siapa? Kantor. Oh, kantor. Enak ya? Ya kan kantor kan sendiri juga maksudnya. Ya tetap dong, masa enggak tahu. Enggak tahu tapi maksudnya berapa-berapanya pastinya, Pak? Nyampe nih mah 30 nyampe 20 gitu. Belum nanti yang mana? Yang situ ya. Yang dulu tadinya tuh dulu tahu tapi waktu itu masih pakai token. Oh. Kalau pakai token lumayan kan karena token enggak jelas gitu. Nanti aku mau lihat-lihat sana. Udah sampai mana sih? Masih warang abu, rumahnya masih abu. Belum ada apa-apa masih abu. Saya sering nonton live TikTok lagi jualan. Pak Rapi. Tadi boleh dilihat dulu. Udah manjat ke atas. Aduh, enggak kuat kalau ke gitu. Rumah yang sebelah sana. Gelap tuh ada hantunya. Gelap. Enggak apa-apa, biar ayo. Guys, kita akan lihat rumahnya Pak Rapi. Katanya ada basement-nya, Pi. Pi. Ya. Ada basement-nya. Ada. Yuk, tapi gelap. Hey guys, ini kita lihat rumah barunya Pak Rapi. Panjang banget. Tapi yang sana enggak diimajin lagi mungkin. Ini mau di renov. Pakai lift ya. Ini ada liftnya. Berapa lama lagi ini selesainya? Hah? 2022. Ini lihat nih. Ini rumahnya sebenarnya rumah private. Jadi enggak semuanya ini liftnya. Berarti ini khusus tapi di sini nih supaya karsu. Ini paling teman-teman dekat. Nanti ini jebol, ini ruang tamu. Oh. Liftnya dari sini, guys. Pakai lift gila. Woi, naik ke atas. Woi. Bawa nih kalau basement di bawah. Oh, aja dong, basement. Jadi ini tuh ke atas. Ya tilu tingkat, ke luhur sama bawah. Enggak, basement 1 2 3 4 sama rooftop. Oh, rooftop atas. Dan sabra ya, Pi. Yang arsitek memang mungkin kami yang belum isi-isi ya ke bawah ke basement. Pin lift kalau semua
rumah ini doang ya. Sama sebelah kita rombak. Ya belum sama isi-isi mungkin 20-an lebih. 20M, 25 ya. Bangunnya ya belum tanah. Nah, ini basement ini. Bangunannya unggul, bangunannya. Oh. Nah, iya teh basement teh buat mobil atau naon? Ya ini liftnya. Jadi mobil nanti dari sini naik atas. Gelo ini. Jadi bisa dua mobil parkir naik ke atas. Ini ada turntable-nya nih di sini nih. Tapi bener oke garasi sana biar enggak terlalu ramai mobil. Iya. Ini mobil oke. Awas, Jun, awas juga, Bro. Jadi ini, jadi kalau mobil dari sini nih, tet naik turun dia mundur. Tet, jadi dia tinggal dia muter sendiri. Nget langsung ke sini. Gitu. Oh, parkir nah. Jadi dia. Jadi dua ini liftnya nanti yang kayak cet naik atau dua mobil nih. Tet gitu. Jadi bisa dua parkir, di sini bisa dua. Sini bisa satu. Di sini bisa 1 2 3 4 5 6. 6 lah. 6 mobil. Nah, mah mungkin 25M tapi arsiteknya mahal. Hah? Arsiteknya mau menang 100 juta. Ya. Imah urang bae mang tanggung. Enggak, ini tuh rumah ini doang enggak bangun ini ya sama ini kan sama sebelah nanti tuh. Heeh. 20 tapi belum sama ini belum nyampe ini mah 50 mah nyampe. Iya kalau sama marmer. Mungkin ya, sama marmer sama isi-isi mungkin. Berarti ini mah khusus yang sebelah sini rumah lu di sini ya. Jadi ini khusus rumah gua. Tapi kan ini udah bisa gua tembus-tembusin tadi ini. Oh. Nah, ini gua tembusin ke sana langsung, tapi kan belum di ini. Tapi bongkar dulu ya tuh kenapa enggak sekalian, Pi? Enggak karena kan ini jadi baru itu. Nanti rumah yang sekarang naik oke yang itu. Gua naikin lagi. Jadi rumah yang sekarang, nanti gue pindahin rumah itu akan jadi rumah kreatif. Oh, nanti kalau terima tamu entertain di rumah yang kantor ini kan gue hancurin, gue bikin lagi. Itu. Khusus buat tamu-tamu entertain, bikin apa. Ini mau khusus ruang tamu-tamu khusus. Luar biasa. Ya. Naik ke atas ke kamar. 50M lah, ada lebih ini. Kalau sama semua. Iya, pasti ini. Tapi pasti ini kalau bangun awal tuh kalau pakai basement ini? Tuh bangun awal. Ini ruang tamu kan tadi ini ruang tamu. Ini ruang tamu. Nah, di atas kamar gua. Oh, di atas kamar lu. Mau ke atas. Ah, capek sama gua. Iya, capek. Ya udah guys, sudah cukupkan aja sampai di sini. Jadi, yang penting aku udah lihat. Jadi gitu, jadi rumahnya nanti deh. Ini mau disambungin semua, dem. Tapi benar sih. Tapi kan rumah Kang Sule gede banget, gede lah. Lebih gede rumah lu kan. Ya kalau misalkan dari sisi pembangunannya beda loh, Pi. Ini kan banyak klikak-klikuknya. Basement, tempat parkirnya gila. Mantap nih. Tapi kalau rumah udah jadi mah susah kali ya bikin basement. Apanya? Gitu. Bikin basement mah harus kayak gini. Enggak bisa, rawa. Makanya yang ini tadinya jadi basement yang tadi mau gua tembusin ke sini, Kang. Cuman gua harus ngancurin ilangnya buat naik ke bawah. Biaya lagi jadi enggak lah ini paling gini. Benar. Bisa bikin basement tapi ya harus dihancurin lagi itu si garasi itu. Dari awal lagi. Iya, jadi ini benar-benar nih kita tadi mau dihancurin semua. Jadi basementnya tadi nembus sampai sini. Gua mau bikin kayak Batman cave jadi buat laki-laki gitu di bawah buat seru-seruan. Tapi ngancur lagi biaya lagi. Akhirnya ini gua cuman di renov depannya ditambahin satu terus ini tinggal dijebol. Jadi ini sama ini akan sama. Nembus. Nah, ini buat terima tamu ini kayak lobby di tengahnya kayak lobby hotel. Jadi buat terima tamu di atasnya buat inilah buat terima tamu kalau di ujung jadi rumah kreatif. Sama sampai ke sebelah. Wah, lu belum lihat sampai sebelah lagi, Kang. Sebelah mana? Yang sebelah sana. Iya, ke kiri belakang. Baru lagi. Oh, ada lagi, guys. Gila. Kang lampu kasih. Berarti ini total panjang sampai sana berapa meter, Pi? Ini semua 2000-an. 2000. Belum yang baru tuh. Belum. Ini belakang sini. Nah, iya sebelah. Belum lihat ya? Belum. Nah, ini juga. Lu beli lagi? Tanah kosong apa? Enggak, udah jadi rumahnya gua renov lagi. Oh. Jadi nanti rumah ini akan jadi rumah kreatif. Oh. Maksudnya jadi teman-teman yang iya, jadi kalau yang tim-tim inti yang setiap hari nge-vlog sama Gigi di sini. Kayak lu kan nge-vlog siapa aja kan masuk. Bener, kantor kan nanti kita ada di depan. Kita mau pindah. Ada sini, masih daerah sini. Waduh. Sultan Andara tuh benar ini, guys. Ini jangan-jangan sampai ini satu komplek dibeli sama dia nih. Nih. Ini. Nih. Dibeli ini mah yang ini mah masih punya lu kan? Ya, jadi ini mau digabungin lagi nih. Oh, jadi ini digabungin. Sama ini nih dibeli lagi ini. Wah,
Oh itu si Iwan. Ini guys tuh. Ini tembus juga ke sana. Sama ini masih punya parapi nih. Jadi ini nanti kalau ini ada basement ini. Ya. Jadi ini sebenarnya jadi rumah kreatifnya tuh nyambung ke sini. Jadi memang lu mah udah dijadiin aja. Maksudnya iklan dong kalau di sini aja. Udah dijadiin rumah produksi lah ya. Iya, jadi gua juga udahlah di sini aja lah kan. Tapi ide gua ide gua dipakai sama Rapi. Yang mana? Privacy. Betul, itu benar. Ya kan? Itu kan dari Kang Sule. Benar, privacy. Karena privacy itu penting. Penting banget. Sini kamu siapa aja? Siapa aja masuk kan? Karena gue nanti ada bayi, ada apa enggak? Gara-garanya maksudnya gigi juga biar di. Jadi kalau ada teman dekat kayak Kang Sucek main ke sana. Tapi kalau misalnya tamu yang kerjaan yang di tengah tuh yang di kantor itu kan ya, kita di situ entertain. Nah di sini biar anak-anak Rans yang memang tim inti. Kita lagi bangun lagi kantor di daerah Antasari yang di depan sini. Jadi nanti kantor ada di depan. Gue satu aja belum beres-beres ini kantor. Mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan. Salawat. Selamat. Pi, makasih Pi ya. Iya, sama-sama. Kita kan jalan kaki nih. Pulang. Gua jalan kaki. Lu jual mobil. Jual mobil. Lu mobil gua dijual, Pi. Ya, gua udah enggak ada. Enggak ada program. Ada kulit di Indonesia. Sama gua juga lagi berharap. Gua juga lagi cuma dahsyat di Sultan, tapi masih ada di Sultan. Mau jual mobil. Setelah kita bikin program lah. KB mau apa? Keluarga berencana. Udah yang penting disyukuri lah. Terima kasih buat Ontroger dimanapun kalian berada. Nanti kita akan pergi kemana lagi ya. Tetap di Sule Channel. Bye-bye.